Hai teman-teman, aku mau ngasih surprise buat Eja sama Fas. Gigi lagi. Jadi Mimi kita yang dulu kemarin kan udah meninggal. Terus Eja sama Fas suka banget sama kucing. Jadi kita cariin gantinya. Dan ini pun masih kerabatnya Mimi yang kemarin juga. Kita namainnya Mimi juga biar Eja juga nggak ngerasa sedih. Nggak ngerasa sedih dan masih ingatlah sama yang namanya Mimi. Mm-hmm. Perkenalkan, aku Mimi yang baru. Panggil aku Mimi juga ya. Matanya bagus banget. Cantik. Yuk kita sambil yuk. Debi punya surprise buat Ade sama Abang. Apa? Kita lihat apa itu? Yeay! Dia kabur. Tunggu di kamar. Mimi dia kabur. Mimi. Tutup Bi, masuk. Mimi. 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 Ade seneng ya? Mami. Abang seneng Mimi. Mimi. Siapa dia namanya Dek? Mimi kedua. Mimi. Namanya Mimi ya. Panggilnya Mimi lagi ya. Iya, gak ada singkatan kedua. Gak usah, masa namanya Mimi kedua. Miminya masih takut banget nih. Miminya masih baik. Tuh Mimi, Mimi. Hati-hati megangnya, ini masih ini kecil deh. Gak kayak Mimi yang dulu, udah gede. Soalnya yang dulu suka. Ini padat banget. Mami gak bisa bergerak. Yang dulu suka diwok sama si Ejas. Miminya ngumpet ke situ. Udah dia senang. Iya, happy banget lihat tuh jaga-jaga. Senang ya? Abang senang ya, Bang? Bawa Miminya ke sini. Ah. Sini yang mau. Bawa Mimi ke sini. Mimi. Seneng ya Mimi, sayangnya Mimi, cara sayang-sayangnya gini, Miminya masih bayi, nah sama kayak Ade tuh. Miminya harus disayang-sayang ya. Tuh. Mau Mimi. Mau Mimi katanya. Cara sayang-sayang Mimi gimana? Abang dari sana Bang, abangnya di sebelah situ. Biar Miminya gak takut, pelan-pelan deketinnya ya. Ajak ke sini Miminya dah. Abang ambil Bang Mimi. Miminya. Kenapa dinamain Mimi lagi supaya Ejas tetap gampang manggilnya kali ya? Iya, dan kan baru istilahnya gimana ya, baru kayak kehilangan juga. Kayak di kartun ya, Mam. Ade, itu siapa, Dek? Awas Bang, mau nanya Ade. Ade itu siapa? Mimi. Oh, Mimi. Dia udah hafalin Mimi soalnya. Iya, makanya. Masuk kemana? Abangnya juga suka banget deh. Tuh si Mimi tuh. Lucu panggil banget Miminya. Si Mimi. Mimi. Yuk, sini. Sebentar yuk. Sambil. Coba sini. Mana Miminya? Oh, ini dia. Jangan digituin Bang. Sian, sini. Pelan-pelan. Dia takut. Ini masih lembut banget, lembek. Ayo, pelan-pelan ya. Gini, pelan-pelan. Abang dulu. Pelan-pelan. Adik sini, duduk di sini dulu. Sama Mami. Adik dulu atau siapa? Mami, Mimi lagi udah Mami. Apa? Gendong tadi. Oh, Miminya gendong. Jangan deh, jangan digituin. Bang Mimi. Adik senang ya? Abang senang enggak? Ade senang ya? Ade? Ya. Ade senang ya? Eh? Jangan, anduknya gak boleh kotor. Ini harus steril, Dek. Ini adik, Ade. Aduk Ade jangan, nanti kena Mimi. Ade senang ya? Sakit. Tuh, Miminya Ade. Halo. Aku masih kecil. Namanya Mimi. Umur berapa, Dedi? Umur 1 tahun. Oh. Umur 1 tahun, Dek. Seneng banget ngelihat Angels happy sama abang, punya teman baru lagi.
Jadi sekarang Ejas punya teman main lagi baru. Tuh, seneng banget. Kenapa kita pilih kucing yang masih bayi? Karena biar nanti dia kemisinya dapat berdua. Tuh udah main tuh, lihat enggak? Karena kalau yang dulu pun kan dari kecil jangan juga ya. Jangan kecilnya Mola sama Ejas ditaruh di tempat apa? Dorongan bayinya, enggak ini digendong, enggak pernah gigit. Sayang banget sama Ejas. Ejas agresif. By the way, tahukah perbedaan Mimi yang sekarang dengan Mimi yang dulu? Tahu. Apa? Yang dulu udah gede abu-abu, yang sekarang warnanya kuning masih kecil. Iya benar, tapi kan waktu itu kan dari kecil juga yang Mimi yang kecil itu. Ya ampun, dia Ejas lagi usaha loh. Bi, Didi. Didi. Kebiasaan maminya nih manggil Bi, jadi manggilnya Bi juga nih. Didi. Oh, no. Tuh dia. Kabar abangnya lagi. Agak diluasin. Biar bisa main. Luasin biar bisa main. Abang masuk katanya. Bisik-bisik segala nak. Masuk-masuk aja sayang. Si abang. Oke. Oh, ada perbedaan lagi. Apa? Yang dulu udah ada cakarnya bisa gigit. Yang ini belum ada cakarnya, tapi belum tajam. Bisa kan dulu apa dicakar? Dan bisa. Daddy pun belum tahu. Daddy tahu nggak perbedaannya apa lagi? Daddy itu mana? Kalau Mimi ini warnanya kuning. Mm-hmm. Yang dulu abu-abu hitam. Terus apa lagi? Kan aku udah jelasin. Iya. Abang pas tadi udah jawab duluan. Ayo apa lagi? Yang berwarna. Ayo, apa sama lagi? Yang kalau Mimi yang ini perpaduannya. Jangan diremas. Scottish Fold sama Persia ya, kalau enggak salah apa sama Angora gitu. Iya, Persia sama Scottish Fold. Scottish Fold. Oke. Kalau Mimi yang dulu Scottish Scottish Fold sama kucing kampung. Yeah, bahagia banget. Jadi dulu mamanya Mimi yang dulu Scottish diperkosa kucing kampung. Kalau ini diperkosa, ini nggak diperkosa, ini sengaja dinikahin sama Persia. Just udah itu doang. Iya emang apa lagi? Mimi yang dulu bukanlah yang sekarang. Gitu. Itu tebak-tebakan dong. Mimi yang dulu dengan Mimi yang sekarang perbedaannya, Mimi yang sekarang itu adalah laki-laki. Yeay, laki-laki. Ada laki-laki ya? Iya. Mimi laki. Tadi aku bilangnya cantik loh. Hah? Aku bilangnya perempuan loh kalau enggak salah. Ini laki-laki. Salah ya? Oh, ini laki-laki. Jadi perbedaannya yang dulu itu cewek. Mau setiap hari mau keluar mau nikah sama kucing yang cowok, kucing kampung. Nah yang sekarang masih bayi laki-laki. Gitu. Miminya kenapa adek? Bang, biarin bang. Mami lagi mau jahilin adek. Sini bang. Kita jahilin adek. Miminya bobo dulu ya. Mimi bobo dulu, Dek. Adek Mimi bobo. Di dalam mana? Oke, Abang ambilin ya, tapi janji jangan diremas. Kiss Abang dulu gitu, Bang. Kiss Mimi. Kiss Abang. Sini. Oke. Okay. Jangan diremas. Oke. Okay. Kamu udah keluar ya. Sekarang kamu udah keluar.
adik aku. Kenapa? Jadi teriakin kaget sayang. Pelan-pelan. Adik abang. Abang pelan-pelan nak ya. Pelan-pelan nak, masih bayi. Harus ada adik nak. Perbedaannya lagi. Yang ini lembek, yang yang waktu itu katanya lembut. Kenapa lembut sih? Aku enggak tahu. Nih. Masih. Oke, teman-teman. 14 di hari. Eja senang banget ya. Yang jelas senang banget. Senang bangetnya tuh anggota yang hilang tuh tergantikan. Sebenarnya sih bukan tergantikan ya, tetap sedih Mimi enggak ada. Tapi dilengkapi lagi dengan hadirnya Mimi yang baru gitu. Happy banget, mudah-mudahan Eja semakin happy, abang juga semakin happy, ada Mimi yang baru, biarin aja. Dan keluarga kita menjadi semakin berwarna lagi. Amin. Semakin ramai. Tetap semangat ya, tetap di rumah aja. Dan sehat selalu buat semuanya, tetap berdoa sama-sama. Semoga wabah COVID-19 ini berakhir dan kita bisa hidup normal lagi. Amin. Dadah. 14 di rumah. Jangan lupa ziarah ke makam Mimi. Yang pertama ya. Di depan rumah. Dadah.